Ya oke geng, ini saya lagi di persawahan ya lur ya. Niatnya mau ngecek sound suara Tsugigi ya dari Revo Absolute ya. Suaranya seperti apa, adem atau ngomong enggak pak? Cempreng itu bisa didengar sendiri ya lur. Ini kuat apa enggak? Stator dulu ya lur. Cuacanya di sini tuh enak lur ya. Begini lur penampakannya lur, ber-ber keter lur ya. Ini ada sedikit karat itu karena belum dicat ulang ya lur ya. Jadi seperti itu ya lur. Oke, tak lanjut jalan lur. Ya, ini saya lagi di pedesaan Banyumas jalur, yaitu di Kejawar lur ya. Aku ambil kiri sak jalur ya. Ya ini di pedesaan Banyumas, lebih tepatnya itu di Kejawar lur ya. Saya dari tempat nenek ya lur ya, dari orang tua bapak ya. Bapak saya itu asli orang Banyumasan lur ya. Rencana di siang bolong ini yang panas ya, terik-terik cetar membahenol ini, saya mau balik ke Banjarnegara tercinta. Gue ya, sebelum balik saya mau muter ke alun-alun lur, alun-alun Banyumas ya. Pengen tahu ya keramaian di alun-alun Banyumas itu seperti apa ya lur. Jadi sebelum pulang tak mutar dulu ya, mutar-muter ya. Ya di Banyumas ini kayaknya rame lur ya. Ini ada bis, truk, box ya. Mungkin 11-12 sama di Banjarnegara ya lur. Ya ini di Karsidenan ya lur. Jadi tempat mbak saya itu dekat sama Karsidenan Banyumas ya lur ya. Warga Banyumas ini mana lur ya? Kalau ada yang menonton komen ya lur, Banyumasnya itu mana lur ya? Ini sebentar lagi ke alun-alun ya, ini maju terus itu arah alun-alun Banyumas ya. Yang ada pesawatnya lur, sama air mancur apa ya, kalau nggak salah ada kolamnya itu loh. Cuaca saat ini ya seperti yang kalian lihat juga ya lur, alhamdulillah panas lur ya, nggak hujan ya. Saya sempatkan buat ngonten ya lur, kalau pas berangkat saya sengaja nggak mau ngonten ya, niatnya mau ngonten tapi cuacanya mendung banget, mbok hujan. Alhamdulillah cuma mendung, tapi udah mendung banget lur. Jadi kalau mau di record itu mbok jelek, jadi akhirnya nggak usah direcord aja lur. Jadi ngerecord waktu pulang aja lur ya. Nah jalur kiri, kiri saja lur ya, ke Suwen. Next kang kiri Tayeng ya, kiri bae lur. Lewat sini lur ya, muter alun-alun dulu lur ya. Seperti omongan tadi lur, muter alun-alun ya. Bok, ada apa ya? Ada ciwi-ciwi. Ya, duh. Enggak lur, ini cuma pengen muter alun-alun saja lur ya. Keramaiannya seperti apa lur ya? Kalau di Banjarnegara kan udah biasa. Ya. Ya ini anak-anak sekolah ya, udah mulai sekolah ini ke sini aja terus muter ya. Ada tank ini, tank pasukan tempur ya. Ke kanan aja lur ya. Nanti langsung arah ke kiri ya, ke jalur Banjarnegara ya. Arah pulang lur ya. Jadi seperti ini ya lur. Keramaian ya di
di Banjar di Banjarnegara. Hawane lho keramaian di Banyumas ya. Ya, ini memang cukup ramai ya Lur di jalan Lur. Nah, kita lurus saja Lur ya. Hei, dalane Lur. Aduh. Dalane angel, grunjal-grunjal. Yung. Ya penghijauannya ya Lur, penghijauannya bagus Lur ya. Memang ada kata-kata itu rumput tetangga lebih hijau Lur ya. Itu maksudnya seperti apa itu saya kurang tahu Lur, intinya bahwa rumput tetangga itu lebih hijau Lur ya. Kenapa itu ya? Ya luas Lur pandangannya Lur ya, cerah Lur, gunung-gunung Lur. Ya kayak kue Lur ya. Nang Banjarnegara maning doh jan lambe ki jan nek ngomong telonyoran itu jan nyebeli nyong becok sengit kok ya. Ini ada ngabers pario nih ngap senggol dong ya gue. Angel temen kok. Geter Lur. Geter banget. Kok pada gerung apa ora kiye? Bodine pada geter ya. Kalau pakai bobokan itu mending Lur suarane Lur. Ya dadi apa jenenge? Suarane sedikit ketutup ya. Suara geterannya ketutup sama suara knalpot ya. Ini suarane geter banget, kerasa Lur. Ya karena knalpot sugi. Sugi ini ya Lur, itu apa namanya, adem Lur, jadi kalau di bawahan itu adem suaranya ya Lur, kalau di gas tinggi itu ya, itu suaranya sedikit cempreng apa ya, mungkin karena belum ganti gasbol ya Lur, niatnya itu mau ganti gasbol Lur, sama mau tek pilok ya Lur, tek cat ya biar lebih bersih lagi ya Lur, enggak ada karat ya, biar itemnya itu kilau seperti baru kayak gue. Tapi karena belum sempat jadi ya udah enggak apa-apa ya gue, aku nejen sok sibuk Lur. Ya ini perjalanan ke Banjarnegara itu masih lama ya Lur, kurang lebih kalau dari Banyumas terus ke rumah saya memakan jarak itu ya, membutuhkan jarak ya, jarak yang ditempuh itu kurang lebih 50 kilo ya Lur. Jadi perkiraan ya kalau jalan santai kurang lebih 1 jam Lur. Jadi saya skip dulu ya Lur, gak mungkin kalau saya record terus tanpa skip ya. Dari segi baterai sama memori ya gak cukup Lur ya, jadi saya skip dulu. Oke, nanti saya lanjut lagi Lur. Ini sudah sampai di
pasar mana ini ya, pasar Klampok ya lur, Purworejo Klampok, Klampok ya. Barusan pas di mana itu biasa apa di mana itu lur, ada sedikit masalah lur dari pengereman si plecet ya. Remnya gancet, aduh jangan bahaya sekali lur. Alhamdulillah aman terkendali lur ya. Ini jadi enggak berat amat lur, karena ini kancingan dari bus apa itu namanya, kancingan dari bus knalpotnya itu ya lur, itu lepas lur. Jadi saya cari akal-akal lah biar benar ya lur. Nah ini di SMK HKTI Klampok ya lur, banyak ciwi-ciwi milih belur ya, are milih sing model apa ngono. Ya jadi setelah beres lanjut jalan lagi lur ya, mau ke bengkel males lur, sepele, gara-gara sepele ke bengkel ya, akhirnya ya apa ya, ada gantungan kunci itu, yang gantungan kunci tek ambil besinya lur, jadi tek cantolin ke bus standar 2 ya lur. Itu karena mau lepas ke kanan akhirnya jadi remnya itu gancet ler lur, remnya gancet ya ke arem, jadi kalau diinjek itu yang di pengereman itu besinya itu ganjel lur, jadi akhirnya gancet, nggak bisa direm lur, kan bahaya sekali lur. Nah ini udah bisa jalan lagi, kalau nggak jadi ya gancet terus malahan berat lur, bahaya ya. Ini di Bangjo Klampok lur, hati-hati lur ya, karena nggak pakai plat depan lur. Kalau dari lain-lain sih insya Allah bener lur ya. Ini ada apa polisi lur ya, aduh balik saja lur, ngambil jalur yang enak lur. Ya ini saya tadi nerobos ya lur, yang tembusannya ke itu apa ya, Taman Klampok itu samping BLK ya. Karena di Bangjo Klampok itu ada polisi lur, ada juga yang jalan-jalan sama berhentiin pengendara yang itu apa, kurang komplit, nggak pakai helm, spionnya nggak ada apa plat, terus sama knalpot lur ya. Jadi saya balik aja lur ya, untung saja matanya bisa jauh ke depan lur, mandangnya lur, kalau enggak bahaya banget lur, aduh. Ya tadi cari-cari terobosan lewat samping Emmanuel ya lur, itu tembusannya ke situ lur ya. Jadi alhamdulillah aman lur. Sudah di mana ini, Mandiraja ya, barusan di pasar macet lur, banyak banget orangnya lur ya. Ini di Mandiraja ya, ini kalau yang sering nonton konten herekan itu ya lur, pasti udah apal sama jalan ini lur, karena ini yang biasanya buat anak-anak herek lur, buat olahraga apa itu namanya, olahraga tangan ya lur, melintiri gas ya, pada gas-gasan ya. Ya nah ini ke lur, naik wengi-wengi ya, malam mingguan lur. Ya naik saya sendiri ya, pakainya revo yang nggak ikutan lur. Apalah daya lur, utuh apa-apa nih lur ya. Jadi mending nyimak timbang resiko lur ya, nyimak wewe seneng lur, apa mending naik sing pada numpaki ya lur, mesti bunga banget lur ya. Jadi
nyong terima nyimak baik kowe lur. Sing penting batir pada seneng ya. Kepengen apa lur ujare ana apa malah. Ini lintasannya ya lur, luas terusan, halus juga ya, enak buat tarikan lur. Apalagi ini kelihatannya gak rame lur ya, jalanan itu sedikit sepi lur ya. Cuacane kayaknya mulai mendung ya, aduh. Ora apa-apa lur. Setekan rumah mesti ora kudanan. Wong-wong mendung banget itu ya. Ini sudah sampai di Blembangan ya lur. Hampir sampai rumah ya lur. Alhamdulillah tidak ada halangan lur. Wis. Ini ada Cewi pakai pecek lur wis. Galeri otomatik Banjarnegara lur. Serba abang lur, geri helmet tok ye. Dene helme nganggone abang, dene abang iki. Abang kabel iki tengu. Tengu apa warnanya abang ya? Ya mbro kowe ya. Win motor selalu menang. Nyalip tung kiri langsungan kok. Ya ini udah digemuruh ya lur, habis digemuruh nanti ke Pucang ya, itu tujuan saya ya, pulang ke rumah Pucang ya. Jadi diingatkan ya lur, yang sudah menonton konten saya lur, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum menonton, belum nonton, bagi yang baru saja menonton, jika kalian terhibur dan suka sama video saya, jangan lupa di subscribe ya lur, di like, di komen dan di share ke teman-teman. Oke ya, biar tidak ketinggalan ya konten dari Asikom lur. Semoga saja kalian terhibur ya lur, walaupun dari tutur kata saya apa dari tingkah laku saya yang kurang pas ya, nek ngomong pating kecelerot orang gendah, saya mohon maaf ya lur. Ya karena saya masih pemula ya lur, jadi mohon maaf saja. Baul. Ya cukup sekian saja ya lur konten saat ini ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.